melihat sobat Otan ini yang galak ketika melihat pergerakan, sekarang Otan dan Kanisa mau melakukan uji coba nih. Percobaan kali ini adalah memangsa ikan yang berada di dalam air. Kira-kira si kadal ini berhasil nggak ya? Sob, kamu kok nggak ada pergerakan sih? Itu kan ikannya udah aktif banget. Jadi percobaan kali ini gagal. Tunggu dulu, sepertinya ia mulai mau menyerang nih. Ya ampun, ternyata kamu haus ya sob. Ketika minum, sobat Otan ini juga andalkan lidahnya teman. Hal yang sama terjadi ketika ia menangkap mangsa. Haus banget kayaknya sob, sampai si ikan dicuekin begitu.